si Upin Ipin ini berisik-berisik banget sih. Kalian nih ngapain nih, Upin Ipin? Hei, aduh, dasar anak-anak ini. Lebih baik kalian pergi main saja sana daripada kalian lompat-lompat di sini nanti rusak sopannya. Hah? Main kemana, Karos? Kami bingung nih mau pergi main kemana. Makanya kami lompat-lompat aja di sini. Ya pergi kemana aja kek, ke pantai kek, main banana boat sana. Aduh, daripada kalian malas-malasan di sini. Wah, ide bagus tuh. Ya sudah, nanti kami pergi main banana boat ke pantai. Ya sudahlah kalau begitu. Kamu beres-beres dulu rumah nih. Eh, Upin. Bagaimana kalau kita ajak juga si Ultra Boy supaya mainnya lebih seru? Gimana? Wah, ide bagus tuh, Ipin. Ya sudahlah kalau begitu. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang saja, Ipin? Wah, baiklah kalau begitu, Ipin. Jam, kita berangkat. Sudah sampai nih di rumahnya si Ultra Boy Daina. Ayo kita samper dulu. Ultra Boy Daina. Hey, Ultra Boy Daina. Waduh, itu siapa yang teriak-teriak ya? Coba kulihat. Hah? Oh, ternyata si Upin dan Ipin. Hey, kalian berdua, kalian mau ngapain? Ultraman Daina, tolong dong panggilkan Ultra Boy Daina. Kami mau main nih sama Ultra Boy Daina. Oh, kalian mau main sama anakku ya? Ya sudah. Sebentar ya, aku panggilin dulu. Hey, Ultra Boy. Di luar ada si Upin dan si Ipin tuh. Katanya mau ngajakin kamu main. Cepetan, kamu temuin dulu mereka. Wah, iya, Pak. Bentar lagi aku kesana. Tanggung nih. Jangan tanggung-tanggung, cepetan sekarang. Waduh, iya deh Pak, iya. Aduh, mau apa ya si Upin Ipin? Mana mereka? Oh itu, apa Upin Ipin? Hei Ultra Boy, ayo kita main. Kita main banana boat, pasti seru. Wah, main banana boat. Wah, boleh tuh. Aku ikut. Baiklah kalau begitu, ayo naik ke mobil. Sekarang kita harus jemput si Ultra Boy Zero. Wah, begitu ya. Ya sudahlah kalau begitu, ayo cepat kita jemput dia. Oke, ayo kita berangkat. Let's go. A few moments later. Ya, terus begitu Ultra Boy. Semangat. Ayo terus. Iya, Pak. Aduh, aku udah gak kuat nih. Capek banget. Hei, Ultra Boy Zero. Ayo kita main. Kamu ngapain sih malah push up terus? Ayolah main. Hah, teman-teman. Mau main kemana teman-teman emangnya? Kita main ke pantai yuk. Untuk main banana boat. Pasti seru. Ayo, kita main sama-sama. Wah, bentar ya. Aku harus izin dulu sama papa aku nih. Bentar. Papa. Aku diajak main sama teman-teman untuk naik banana boat. Aku pengen main ya, papa. Boleh kan, pa? Oh, begitu ya. Ya sudah. Boleh. Tapi kalian harus hati-hati ya. Hati-hati. Yeay, hore. Boleh, hore. Ayo semuanya naik. Ya, ayo.
Baiklah semuanya, kita sudah sampai nih. Ayo kita main badan lembutnya. Ayo, 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 semuanya berkumpul. Wah, iya, iya, iya. Baiklah teman-temanku, apakah kalian sudah siap? Mana suaranya? Ya, siap. Ayo, ayo. Moments later. Nah, disinilah letaknya Ultraman Setan, keberadaan Monster Gun Q itu. Wah, baiklah kalau begitu. Ya. Aduh. Wah, baiklah. Tidak ada waktu lagi. Aku akan memanggil mereka. Hey, Monster Gun Q, cepat muncullah. Ayo muncullah. Ada apa, Ultraman Setan, kau manggilku? Sudah lama kita tidak berjumpa. Aku butuh bantuanmu untuk melawan para Ultraman baik itu. Karena mereka sekarang sudah keterlaluan sekali. Apa? Baiklah kalau begitu. Aku akan memerintahkan para anak-anakku untuk menghabisi mereka. Later. Seru juga ya main kubur-kuburan pasir seperti ini. Rasanya sangat adem. Wah iya nih, ide kalian bagus juga ya Upin dan Ipin. Astaga, lihat. Itu kan anak-anaknya Monster Gun Q. Mereka mau ngapain nih? Aduh, Ipin. Kita harus berubah jadi Ultraman nih untuk melawan mereka. Wah, kau benar, Upin. Kalau begitu, kita berubah. Ya, berubah. Baiklah, ayo. Kita lawan mereka bersama-sama, teman-teman. Sial, kita kalah. Kerja bagus anak-anaknya Monster Gun Q. Kalian menangkap anak-anaknya Ultraman dan juga Ultraman Botak Upin Ipin. Tidak, lepaskan kami. Lepaskan kami.
kalian tidak bisa lepas. Sekarang kalian sudah tertangkap di markas kami yang baru. Ya, ha. Oke teman-teman, bagaimana kelanjutannya? Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, see you, bye-bye.